Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube saya. Oke, di video kali ini Bang John mau liatin proses penggarapan mobil L300 pick up. Sekarang kita lagi proses pretel-pretel, lagi kita potong-potong. Oke, langsung aja lihat mobilnya yuk. Nah, oke guys, ini mobil L300 yang masih perawat. Nah, masih baru nih. Kita mau custom tahu yang trailnya. Nah, sekarang kita mau liatin prosesnya kayak apa. Nah, ini sekarang lagi proses pretel-pretel ya. Tahap pertama kita mulai dari yang pilar dari depan. Terus kita rencana mau eksekusi di dashboard. Nah, ini dashboard kan ini belum ada tempat untuk double din. Nah, masih pakai single. Ini rencana kita mau tambahkan double din. Jadi karena nggak ada tempat, jadi kita mau potong ini dashboard. Jadi kita mau potong secukupnya aja buat naro double din. Oke ya guys, untuk pemotongan kita lakukan sangat hati-hati. Mobil baru guys, masih ini katanya orangnya belum ke rumah nih, langsung bawa dari showroom langsung bawa ke sini. Lanjut ke ini perangkat yang akan kita gunakan ya. Oke, di sini kita ada kicker kom. Nah, ini subwoofernya kita pakai ini. Rencana kita mau kasih dua, tapi kalau tempatnya cukup ya kita kasih dua, kalau nggak cukup tetap kasih satu aja. Soalnya biar lokasinya nggak terlalu sempit, tetap nyaman. Ini subwoofernya kita pakai ini. Terus monobloknya kita juga pakai kicker yang 3600 watt. Oke, kita unboxing. Waduh, ada ininya guys. Original guys. Tuh, jadi kicker tuh dulu lahirnya tahun segini guys. 1925. Oke. Ini bagus sih buat pajang di toko nih. Nah, ini untuk head unitnya kita pakai seri 7. Ini udah Android, udah mirror link, tapi masih pakai kabel USB, belum kayak pakai dongle ya, belum pakai dongle. Coba lihat kita unboxing kayak apa. Dalamnya kayak apa? Isinya apa aja? Biasa kartu garansi, remote. Tapi jarang pakai. Soalnya udah touchscreen. Paling kalau buat yang di belakang kalau pakai mobil yang ABV itu taruh belakang kalau mau ganti-ganti. Satu. Ini juga di sini ada dia support remote steer. Ada baterainya juga ini. Baik-baik keren input. Ini. Berat guys. Bobotnya mungkin sekitar 1,5 kilo. Bang.
Baru guys. Seger. Iya, ini udah glass panel ya. Tombolnya di bawah tapi enggak di samping. Jadi ini semua full. Terus dia support pakai DVD juga. Dia nanti ini slotnya tuh ada di apa tuh? Ada di dalam. Jadi ini layar bisa tegak sendiri kayak gitu. Nah, ini ada SL-nya. Nah, persis sama punya Honda Stream dengan saya. Nanti lah lihat. Oke guys, nanti kita lanjut review-reviewnya buat kalau pas udah jadi aja. Ini dari head unit kita lanjut ke power 4 channel buat hidupin koaksial atau stripnya. Kita pakai merek Boot. Kita tes lumayan. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita lanjut ke part 2 nya ya, untuk proses kelanjutannya nanti hasilnya kayak apa. Oke, bye bye, see you. Oh ya, jangan lupa nanti di subscribe channel YouTube saya, jangan lupa di like kalau kalian suka, komen-komen silahkan, kalau mau tanya-tanya silahkan, mungkin kalau mau tanya-tanya soal harga atau mau main kesini juga bisa. Dan salam untuk Multi.